Hai, apa khabar? Saya Cikgu Azra. Anda sekarang sedang menyaksikan Rahsia AppMed Power. Bagaimana persamaan persamaan serentak anda? Alright, persamaan serentak ialah satu topik yang cukup-cukup penting sebab percayalah persamaan serentak yang kita buat ini lah, dia bukan sebenarnya nak belajar sangat tentang persamaan serentak. Tapi persamaan serentak ini merupakan asas untuk kita nak selesaikan soalan-soalan lain. Terutamanya soalan-soalan yang melibatkan persamaan. Okey, untuk pengetahuan anda, alright, ini apa yang guru saya beritahu. Dia kata, AppMed tu tak banyak. AppMed, subjek AppMed ataupun topik-topik AppMed tak banyak. Yang banyaknya apa? Algebra. Yang banyaknya apa? Graf. Yang banyaknya apa? Yang banyaknya apa? Asas-asas penting yang perlu kita kuasai semasa kita mendengar. Itu yang banyak. Okay? Yang belajar betul-betul AppMed ni, tak payah. Tapi itu lain tu. Algebra, nisbah, pecahan, persamaan serentak, itu lebih banyak untuk kita selesaikan. Alright? Sebab itulah amat penting sejak 6 April yang lepas sehinggalah ke hari ini, saya tak berhenti-henti mengajak anda menguasai asas. Ini pun kita buat asas juga, iaitu persamaan serentak. Alright? Jangan buang masa. Kita terus saja kita nak masuk persamaan serentak. Baik, sebelum kita masuk persamaan serentak, okay, sebelum saya mulakan, saya nak pastikan betul-betul anda dapat audio dengan video yang jelas, eh, audio yang jelas. Baik, saya nak komen, okay, kalau tidak ada sebab komen yang kata saya tak dapat cikgu, tak clear sebagainya, saya akan teruskan. Saya tunggu lebih kurang dalam 10 saat. Ada tak yang bagi tahu ada masalah audio sebagainya? Alright. Okay. Alright. Alright. Baik, tak ada. Alright. Kalau tak ada, saya boleh teruskan. Okay, saya teruskan Okay, tak ada. Baik. Bersama serentak pengetahuan asas yang perlu ada, sebab itu kita belajar mula-mula. Kalau anda masih ingat kita belajar apa? Kisah Ali dan Fatimah. Masih ingat kisah Ali dan Fatimah? Masih ingat? Kalau ingat, cek ingat. Okey. Ali dan Fatimah. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pecahan, berkaitan dengan perpuluhan. Ali, okey, ada dua orang anak, Fatimah ada tiga orang anak. Apabila mereka berkahwin, apa yang berlaku? Anak Fatimah akan jadi anak Ali. Anak Ali akan juga jadi anak Fatimah. Maksudnya anda dikisahkan cerita dua, seorang duda, seorang duda. Ah, itu kisahnya. Okey, yang kedua, kita juga telah pun belajar tentang kisah apa? Yang kedua, kisah Rama-Rama. Kisah Rama-Rama masih ingat? Ini saya recall sahaja supaya anda kembali apa sebenarnya kita belajar. Seekor Rama-Rama berada di atas serombong kereta api Express Howard. Okey, apabila asap keluar kena pada Rama-Rama ini menggelombang dan telah pun membahayakan kereta api Express Howard. Apa yang berlaku seterusnya? Alright, seterusnya Harry Potter datang sebagainya. Alright, bagi siapa yang tak tahu apa cerita Ali dengan Fatimah, apa cerita Rama-Rama ni, tolong tengok balik video yang lepas. Okay, tolong balik. It's okay, no problem. Kalau anda lepas, yang penting sekali bagi mereka yang baru. Okay, mereka yang baru, make sure you join Telegram bit.ly/rahsia@madpower. Dalam tu saya akan join. Kali ni, bukannya saya akan buat video baru. Berita baiknya, saya akan buat video. Bukan lagi video yang berita ni, saya buat video baru yang sekompal, yang jadikan cantik. 5 minit maksimum, 5 macam tu. Okay. Dan setiap satu video tu ada cerita. Saya akan ulang balik cerita pasal Ali dengan Aminah. Saya ulang balik cerita apa?
Sabar, sabar. Lama-lama. Dan juga Harry Potter. Saya akan cerita juga tentang, ingat, masih ingat 13 set. Ada jam atas kepala. Ada spanar kat mata. Okey, itu pun saya akan berikan. Saya akan buat video tu. Alright. Dan saya juga akan bagi video. Okey, yang hari ini kita akan edit cantik-cantik. Tapi sebelum tu saya akan share ini dulu lah. Yang kami saya akan share macam biasa. Dalam proses saya akan buat video cantik untuk anda. Saya tahu ada yang ada macam boring apa kan, ada itu lama sangat tak start-start lagi gila nak start ni. So anda kena scroll depan sikit lah. Lepas tu tiba-tiba internet tak dapat sebagainya, nampak gambar saya tak clear sebagainya. Saya faham. Right? Saya akan bagi yang terbaik untuk anda supaya anda dapat skor A dalam MN. Okay? So, alright everyone? Setuju? Bersama-sama saya? Okay, good. Kemudian, apa lagi kita belajar? Kita juga belajar tentang yang kita telah pun belajar sekali tentang BY. Alright. Yang penting sekali ialah kisah Ali dan Fatimah, yang itu kisah ramah-ramah Harry Potter, amat penting untuk kita. Hari ini punya tajuk persamaan serentak. Okey, boleh kita mulakan? Alright. Persamaan serentak ialah satu tajuk dalam Form 4. Form 4 ialah sistem, simultaneous system. Dia tak ubah sedikit. Tetapi secara umum, okay, secara umum hampir sama. Hampir sama. Cuma bezanya ialah dalam tiga tempat, dia ada tiga, you have three, ada tiga persamaan yang perlu dilentakkan, tapi ketiga-tiga tu ialah linear. Ha, itu tiga. Tiga pemboleh ubah variable, right, diberikan untuk anda cari menggunakan kaedah dua ni. Sama ada pusan ataupun penggantian. Up to you. Tetapi hari ni, kita akan ambil secara mudah dahulu, yang mudah-mudah dahulu supaya anda dapat faham konsepnya. Baik, are you ready? Saya nak respon anda. Are you ready now? Kita nak mulakan sekarang. Kalau ready, tulis ready. Saya nak tengok. Okay. Tujuan saya tanya ready tu apa? Saya nak tengok dari segi audionya dah okay. Itulah. Apabila anda mungkin jadi seorang guru, anda tahu. Okay. Alright. So, banyak kali alright ni. Memang orang. Ada dua cara. Satu adalah cara penghapusan. Satu lagi cara penggantian. First is elimination. Second one is substitution. Okay, substitution. Alright. So, sebagai permulaan kita akan tengok pengkaedah penghapusan. Alright, penghapusan. Saya minta anda, tadi saya agak alumkan dalam Telegram, anda perlu ada kalkulator. Kalkulator ni untuk apa? Kalkulator ni untuk kita semak sebentar lagi. Alright, kalkulator untuk kita semak sebentar lagi. Sebab permulaan saya nak anda tulis dua persamaan ini dalam kertas ataupun dalam buku panjang anda sekarang. Kaedah yang kita gunakan, tulis itu, persamaan serentak. Kaedah penghapusan ataupun elimination. Pertama-tama, kedua-dua saya beri dalam bentuk linear dahulu untuk memudahkan. Right? Pertama, 2y tambah 3x sama dengan negatif 5. X tolak 15y sama dengan 2. Itu persamaan yang kedua. Persamaan pertama tadi 2y tambah 3x sama dengan 5. Itu persamaan pertama. X tolak 15y sama dengan 2. Baik, apabila ada dua persamaan ini, okay, soalannya ialah tentukan nilai X dan nilai Y. Right? Tentukan nilai X dan nilai Y. Baik, dengan menggunakan kaedah penghapusan, apa yang kita perlu lakukan ialah kita tengok kita perlu samakan pekali dan pemboleh ubah bagi salah satu pemboleh ubah. Dalam kes ni, saya ambil X, saya berminat untuk menghapus X. So atas persamaan pertama 2Y sama dengan 3X sama dengan 5. Persamaan kedua X tolak 15Y sama dengan 2. So, apa yang perlu dilakukan ialah saya, ini kita belajar
mereka yang mungkin bagi Abraham terlibat dengan Lot, semua sabar. Saya nak tunjukkan sebenarnya, okay, apa yang saya tunjukkan ialah kaedah penghapusan ini adalah kaedah yang biasanya kita gunakan semasa tingkat tempat bagi yang mengambil KSSM. Okay? Bukan KBSM, KSSM. Eh? Right? Tapi bagi anda yang kata lima, anda sebenarnya saya boleh katakan anda tak pakai langsung penghapusan ini. Anda akan menggunakan kaedah satu lagi. Namun, untuk ini saya minta sangat-sangat anda tengok dahulu, okay, sebab ada penggunaan yang saya akan tunjukkan nanti bagaimana kita nak semak dengan cepat tanpa perlu kita masukkan nilai pada X dan Y. Sebab apabila kita dah buat panjang ni, panjanglah. Ada silap mana-mana, amatlah sedih apabila kita dapat jawapan, okay, yang kita dapat jawapan tu, jawapan dia salah. Rupanya ada negatif sebagainya, itu amat-amat penting bila kita selesaikan persamaan serentak seperti soalan ini. So, apa yang saya buat ialah persamaan pertama tu, saya susun dia cantik-cantik supaya dia selari dengan pemboleh ubah dalam persamaan kedua. Jadi 3x tu saya bawa ke depan, 2y saya bawa ke belakang, negatif 5, okey. 3x tambah 2y sama dengan negatif 5. Samalah, 3x ni saya bawa ke depan, 2y bawa ke kanan. Right? So, tak apa, sabar. Relax. Kita selesaikan sama-sama. Jangan terus buat. Ada sebabnya. Kita belajar ni, kena ikut guru dahulu. Walaupun anda tahulah sangat bagaimana anda buat. Alright? Okay. Baik, kita teruskan. Kita dah susun dah cantik-cantik situ. Apabila kita dah susun, maka senanglah sikit. Right? Jadi, untuk nak hapus, kita kena ada pekali bagi pemula upah yang sama. Jadi, dalam kes ni, saya ambil X lah. Dalam kes pertama, persamaan pertama, X-nya pekalinya adalah 3. Manakala 2, dia pekali dia adalah 1. Kalau tak ada apa, maksudnya 1. 1. Ha, ini asalnya ialah 1. Okey. Ha, ini nak tunjuk bagi sama je. Nah, itu kena faham tu. Bukannya kalau tak ada apa, maksudnya kosong. Kosong, X tu tak wujud. Jadi, 3 atas bawah 1, maka persamaan yang kedua, kita kena tarap dengan 3. Okey. Saya tahu dah ada faham dah ni. Dah ada faham. Apabila darabkan dengan 3, darab dengan 3, ingat, kita bukannya darab X sahaja. Kitanya bukan darab dengan negatif 15Y sahaja. Kita bukan darab dengan, okey, kita darab dengan semua sekali. Sebab itu saya buat dalam kurungan, maka akhirnya kita akan dapat 3X tolak 45Y sama dengan 6. Alright? So, boleh saya teruskan? Saya nak tengok komen, ada tak yang tertinggal? Kalau ada tertinggal, tolong check. Cikgu, cepat sangat. Okey, Haikal kata tak faham. Haikal tak faham pada pukul 10. Okey, baik. Haikal kata tak faham. Okey, sekali lagi . Okey, Haikal. Bahagian mana yang tak faham tu? Saya ulang balik. Okey, sekarang ni kita ada dua persamaan. Sekarang ni yang atas ni, apa yang kita buat ialah X sebelah kanan. Sini X sebelah kiri, dia belah sini. Y ni sini. Jadi kita susun dahulu. Susun dahulu. Supaya, ha ni sama je ni. Sama pertama ni sama dengan atas ni. Negatif 5 ni pun negatif 5. 3X ni saya bawa ke depan. Kenapa saya bawa ke depan? Supaya selari dengan X yang atas ni. 2Y bawa sebelah sini. Selari dengan negatif 15Y ni. Okay Hakim? Alright? Baik, kemudian selepas tu, apa yang saya buat ialah oleh sebab kita nak menggunakan kaedah penghapusan, pekali ataupun nombor di depan perlu ubah ni mesti sama. Baru kita boleh tolak. Baru kita boleh tolak. Nama pun hapus. Apa maksudnya kita nak hapuskan sama ada pemboleh ubah X ataupun pemboleh ubah Y. Dalam kes ni kita nak hapuskan X supaya yang tinggal ialah Y. Alright? Baik. Kemudian, oleh sebab kita, yang pertama kedua ni, pertama kedua ni ialah dia hanya X atau ni 3X, maka pertama kedua kita darabkan dengan 3
supaya kita dapat apa? Kita dapat macam ni. X darab 3, 3X. Negatif 15 darab 3, negatif 45. 2 darab 3, 6. Okey, Hakim. Hakim, tolong respon. Kalau dah faham, begitu faham. Hakim, tolong respon. Alright, ataupun untuk semua. Faham tak? Alright, okey. Hakim ke Haikal tadi yang tanya? Alright, okey. Baik, saya harap anda faham. Alright, nampak macam slow, it's okay, no problem. Kemudian, apabila kita dah darab dengan 3, 3X tolak 45Y sama dengan 6, kita samakan ini sebagai persamaan yang ketiga. Ha, itu yang penting. Baik, okey. Selalunya, apa yang berlaku ialah okey, selalunya apa yang berlaku ialah apabila dia darab dengan 3, dia darab 3X saja. Dia lupa 15, dia lupa 2. Itu selalu punya yang perlu diberi perhatian supaya tak buat kesilapan. Baiklah, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya. Step seterusnya. Soalan seterusnya pula. Baik. Jadi, tulis balik. Persamaan pertama ialah 3X tambah 2Y sama 5, 5. Kemudian persamaan yang kedua tadi, persamaan ketiga tadi kita dah tolak. Kita dah dapat. Jadi kita tolakkan. Okey, kita tolakkan. Jadi 3X tolak 3X tolak 45. Okey, sekejap. Saya bagi dalam satu page. Baru nampak. Dia ada tak nampak kan? Okey, sekejap. Alright. Okay, saya naikkan dahulu. Okay, jadi kita dapat persamaan ketiga dia ialah 3X tolak 45Y sama dengan 6. Persamaan pertama 3X tambah 2Y sama dengan 5. Sama-sama lagi ni kita tak ubah apa-apa pun. Ha, yang kita ubah ialah persamaan yang kedua. Jadi, persamaan ketiga kita tolak dengan persamaan pertama. Jadi apa? 3X tolak 3X ni ha. Ni 3X tolak 3X. Negatif 45 dengan campur 25 kita tolak jadi apa? Negatif 45 tolak positif 2Y. Kemudian sama dengan 6 tolak negatif 5. Ha, itu kita dapat. So akhirnya kita akan dapat 3X tolak 3X maka habis dah terhapus. Negatif 45 tolak dengan positif. Negatif, positif, negatif. Okey, jadi negatif 45 tolak 2Y ataupun hutang RM45, hutang RM2, jadi hutang RM47. RM47. Akhirnya negatif 47Y sama dengan 11, maka kita dapatkan Y-nya. Okey. Saya tunjuk bawah. Nak dapatkan Y-nya, apa yang kita dapat? Y sama dengan. Yes. Y sama dengan. Ada yang jual lagi. Okey, sekejap ya. Alright, okey. Jadi akhirnya kita akan dapat Y sama dengan negatif 11/47. Alright, negatif 11/47. Alright, so setakat ini Y sama dengan negatif 11/47. Anda dah salin tadi. Saya nak tengok komen anda. Adakah anda faham? Adakah tak faham? Okay. Kalau faham, beri 2 thumbs up. Kalau faham, beri 2 thumbs up. Alright. Okay. Kalau faham, beri 2 thumbs up. Saya nak tengok ada tak yang tak faham lagi. Alright, Izri dah beri 2 thumbs up, Khalidah, alright. Okay. Mana Hakim? Haikal ke Hakim? Tadi yang tanya saya tak faham lagi. Alright, okay. Haikal, alright. Okay, 2 thumbs up. Okay, baik, baik. So, Alhamdulillah. Baik, selalunya kat sini juga berlaku bukan kesilapan. Dia namanya careless mistake. Careless whisper. Dia dah dapat Y ni. Dah dapat Y lah. Dia lupa.
Lupa apa? Lupa nak cari X. Allahu Akbar. Itu memang kesalahan yang tak dapat diampuni lah. Ha, ingat, apabila dah dapat Y, belum habis lagi. Kita kena cari X pula. Cara cari X, gantikan saja. Okey, gantikan dalam satu ke dalam dua? Terpulang satu atau dua. Untuk kes ini, saya gantikan dalam satu. Maka kita dah tahu Y sama dengan 11.47. Maka kita masukkan negatif 11. Ini tempat Y kan? Ini tempat Y. Saya buat merah sikit. Ini kita ganti. Ini kita ganti kat sini. Siap color lagi kau. Baik, apabila kita darab, maka ingat kat sinilah. Ingat balik. Apabila ada pecahan ni, ingat balik. Ali dan Fatimah. Kalau kurungan maksudnya apa? Maksudnya darab. Jadi dua darab dengan negatif 11. Maka kita dapat negatif 22. Ingat bawah tu tak jadi apa. Jadi 47. Dan kita bawa ke sebelah kanan. Akhirnya kita akan dapat nilai X-nya ialah. Okey, tak apa. Cuba. Nilai X-nya sama dengan berapa? Cuba buat dahulu. Berikan saya jawapan dalam chat sekarang. Apakah nilai X sebelum saya tunjukkan jawapannya? Okey, tolong. Saya bagi masa 1 minit. Wah, lama tu. 1 minit. Masa 1 minit. Right? Okey, apakah jawapannya? Jawapan bagi nilai X. Kita tunggu. Jawapan bagi nilai X. Baik, bermula dari sekarang. Apa? It's okay. Saya tunggu. Don't worry. Dah boleh guna calculator. Barulah boleh guna calculator soalan macam ni. Ini 2 darab 3 pun guna calculator. Apa kita? Aflan. Okay. Tak apa. Baru masuk. Nanti tengok video YouTube nanti. Okay. Selesaikan dahulu. Dapatkan, baru tengok maksudnya dah tahu lampu dia buat kan. Okay, hari ni kita buat soalan persamaan setat. Apa-apa, relax dulu. Saya bagi masa 1 minit sebenarnya untuk mereka dapatkan nilai X. Kita nak tengok jawapan sekarang. Jawapan, apakah jawapan bagi X? Okay. Afnan, kalau nak buat, saya tunjuk sikit bagian atas je lah. Bagian atas je. Ni soalan dia. Fran, salin dulu soalan dia. Fran. Okay. Baik. Siapa yang dah dapat jawapan, tolong share dalam chat jawapan bagi X. Apakah nilai X? Apa Nan? Buat pelan-pelan. Apakah nilai bagi X? Pelan-pelan. Saya sedang menunggu jawapan bagi X. Y kita dah dapat. Y apa jawapan dia tadi? Negatif 11.47 adalah nilai bagi Y. Sekarang kita nak dapatkan. Okay, kita nak dapatkan nilai bagi X. Alright, tolong share jawapan bagi siapa yang dah dapat. Alright, dah ada dah tu. Hani pun dah dapat, Kalita pun dah dapat. Okay, kita tunggu beberapa saat lagi. Sofia pun dah dapat, tanya. Kita tengok jawapan. Tanya. Tanya Hani, tanya Kalida, tanya Sofia. Okay, tanya kenapa? Dan dah bagi jawapan. Betul ke salah? Nanti kita tengok jawapan dia. Kejap lagi. Saya nak jawapan dulu. Jawapan. Tolong. Apa lagi? Right, good. Kalau inilah komitmen yang anda berikan, saya tidak
Saya tak ralat sangatlah, okay, untuk anda dapat keputusan yang cemerlang dalam menuju tambahan. Just follow me, just subscribe dalam YouTube saya, saya berikan, okay. Dalam keadaan sekarang ni kita nak jumpa pun susah. Apa yang penting sekali ialah nak tengok yang bawah pula cikgu. Yang bawah mana pula kan? Yang bawah, tak apa, tak apa. Tak apa kan? Kalau terlepas sedikit tak apa. Don't worry. Nanti saya akan share ini dalam Telegram. Alright. So kita nak tengok jawapannya. Yeay, betul lah. Negatif 71 per 47. Tanya tepukan daripada saya untuk anda. Alright. So, so nampaknya ini ialah soalan-soalan yang level agak tinggi lah. Walaupun nampak macam mudah sebab kalau dia mendengar rendah, anda akan dapat jawapan mungkin 2, mungkin 3. Ini mestilah upgrade lah sikit. Dapatlah betul pecahan tak apa-apa macam ni. Okey, so tanya kepada anda, bagi yang mereka yang telah pun dapat jawapan negatif 71 per 47, bagi X, manakala Y, ialah yang kita dapat tadi negatif 11 per 47. Alright. So, seterusnya, ini yang saya nak ajar. Standby calculator anda. Standby calculator anda. Okay, sekejap ya. Saya naikkan sikit. Alright. Baik. Calculator. Pegang calculator dulu. Pegang calculator dan pandang saya. Pegang calculator dan pandang saya. Adakah anda telah pandang saya? Kalau dah, bagi satu thumbs up. Pegang calculator. Pandang saya. Alright. Bagi satu thumbs up kalau dah sedia. Ini bahagian paling penting. Ini bahagian nak semak. Right, okay. Okay, terima kasih Sofia. Terima kasih Nurul Hazwani. Terima kasih Haikal. Terima kasih Hani. Dan terima kasihlah kepada semua. Right, pegang kalkulator. Saya pun pegang kalkulator. Right, pegang kalkulator. Apa cabaran yang paling utama dengar? Ini penting. Cabaran paling utama apabila kita menjawab soalan bersama serentak ialah kita nak pastikan jawapan yang kita dapat tu betul atau salah. Setuju? Kita nak pastikan yang kita buat pandang-pandang. Ini belum lagi kita substitution. Belum kita gantian. Sebab dalam MAP memang kita akan guna penggantian. Most of the time kita akan guna penggantian. Masalah paling utama sekali ialah buat panjang ni. Panjang gila. Gila pun tak panjang macam tu. Tiba-tiba jawapan kita ni. Betul ke tak jawapan kita ni? Betul ke tak? Betul ke tak? Itu persoalannya. Okay. Boleh. Jawapannya boleh. Kita semak. Kita step by step satu, 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 satu. Masih ingat pesanan saya sebelum ni. Apabila kita dapat satu baris. Lihat balik baris sebelum. Sebelum baris tersebut. Sebelum kita mula baris yang baru. Masihkah kau ingat dulu? Apabila kita selesai buat satu baris, semak baris sebelum ini sebelum buat baris yang baru. Alright. Baik, itu selalu saya pesan. Tapi sekarang ni kita nak check sama ada betul ke tak. Dah dapat jawapan ni. Dah dapat X, dah dapat Y. Betul atau tidak jawapannya? Betul atau tidak? Boleh kita nak kira balik, tak ada masalah. Cuma masa. Masa. Baik, sama serentak kalau ikut pengalaman saya menanda kertas 2 matematik tambahan, kalau soalan sama serentak biasanya markah dia 5. Kalau 5, kita kena selesaikan dalam berapa minit? Ulang kaji sikit. Ulang kaji sikit. Saya nak anda respon. Kalau markah saman serentak ni ialah 5. Okey, 5 eh. 5. 5. Berapakah markah, okey, yang perlu kita gunakan untuk selesaikan soalan tersebut? Beritahu saya.
5 markah. Berapa minit kita perlukan untuk selesaikan soalan tersebut? Ulang kaji ni, ulang kaji, ulang kaji, ulang kaji. Tak tahu respon, 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 respon. Ada yang lupa? 2 minit kot. Kak Lidah pun dah lupa dah. Ramai dah lupa ni. Okey, saya nak semua sekali tulis dalam chat. Nak semua sekali tulis dalam chat. Satu markah sama dengan 1 minit setengah. Satu markah, hari ni you akan dapat ilmu ni bukannya daripada siapa, you akan dapat ilmu secara tak langsung. Alright? Satu markah, masa yang perlu digunakan ialah 1 minit setengah. Kalau 5 markah bersama serentak, masa yang diperlukan ialah 7 minit setengah. Yes, 7 minit setengah. Jadi bayangkan, apabila kita dah buat panjang ni, memanglah kita sedaya upaya, kita sedaya upaya kena. Apabila habis satu baris, cek baris sebelum ini, sebelum kita mulakan baris yang seterusnya. Itu yang penting sekali apabila kita buat. Alright? Baik. Bagi pelajar-pelajar saya, kalau yang pernah ataupun yang saya ajar, saya bagi tahu menggunakan 2 jari. 2 jari. Alright? Okay, tapi yang penting sekali ialah apabila dah selesai satu baris, cek balik baris atas sebelum kita mulakan baris seterusnya. Baru kita tak buat kesilapan. Tetapi bayangkan kalau kita nak semak jawapan bagi persamaan serentak, kita nak gantikan masuk X, kita gantikan masuk Y, nak guna secara tangan, okay, kita akan mengambil masa yang banyak. Okay? Mengambil masa yang banyak. Ingat tak? Apa yang berada dekat 13 mindset, apa yang berada dekat leher? Apa yang berada dekat leher? Apa yang berada dekat leher? Dekat leher ada apa? Cermin mata. Apa maksud cermin mata? Apa maksud cermin mata? Yes. Anda masih ingat. Bagusnya. Okay. You have to do smart. Bukan hard. Okay. Kita kena apa? Kita kena bijak. Sebab itu, apabila kita dah dapat jawapan. Jadi persamaan serentak tadi kita dah dapat A, kita dah dapat Y. Right? Kita dapat A, dapat Y. So, kita nak semak balik. Okay, kita guna kakak kita. Right? Lamanya nak intro dengan kakak kita. Sekarang kita kembali balik. Mula-mula, kita tengok balik. Okay. Tengok balik. Sama pertama ialah 2Y tambah 3X sama dengan negatif 5. Tumpukan bersama pertama ya dulu. 2Y tambah 3X sama dengan negatif 5. Right. Sebelum tu, saya nak tengok, are you ready? Are you ready? Are you really ready? Saya nak tunjuk satu ilmu yang cukup-cukup penting ni. Anda tak akan dapat mana-mana ni. Kecuali melalui saya. Okay, wah. Action lah pula. Are you ready? Kalau ready, bagi tu ready. Alright. Okay, good, 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 good. Okay. Ikut saya. Tengok pada persamaan pertama, 2Y tambah 3X sama dengan negatif 5. Baik, sekarang ni apa you kena buat ialah tekan nombor 2. Kemudian tekan alfa. Ni alfa dekat atas ni. Ni alfa. Kemudian tekan ni kat sini. Y. Hutang asalnya ialah macam koma. Bukan koma sebenarnya ni. Dia koma. Okay, dia bukan koma sebenarnya. Ada nampak tak? Y situ. Kemudian tekan tambah butang campur. 3. Tekan alfa. Tekan ni yang tanda kurungan tutup tanda kurungan atas pada X. Okay. Stop di situ. Jangan buat sama dengan pula. Stop di situ. Saya ulang balik. Okay, saya ulang balik. Tekan, bagi siapa yang tak dapat, yang dah dapat, okay. Nak ulang, saya cadangkan ulang balik pun tak apa. Tekan 2. Right. Kemudian tekan alpha. Tekan Y. Ni, Y.
atas tu yang warna warna merah tu pada kalkulator tu ada warna merah buai kan. Merah ke kuning? Merah. Okay. Tambah tekan tanda campur 3 alfa x. Okey, 3 alfa x. Baik. Stop di situ eh. Jangan buat sama dengan negatif 5 pula. Jangan. Okey. Dah selesai. Tekan CALC. C-A-L-C. Ha, ni. Tekan CALC. Tolong komen dalam chat apa yang keluar pada kalkulator anda sekarang. Okey, dia tanya why tanda soal, betul? Why tanda soal. Okey, why tanda soal. Okey, good. Maksudnya anda dapat. Untuk why tanda soal, kita kembali balik. Why masukkan tekan negatif. Negatif ada kat sini kan. Negatif 11. Lepas tu ABC ni 47 tekan sama dengan. Kemudian dia keluar apa pula? Tolong respon, dia keluar apa pula? Apabila tekan sama dengan, dia keluar apa pula? Yes, dia tanya X pula. Okay, so agak-agak tahu tak nak buat apa? Seterusnya. Tekan negatif 71, ABC 47, tekan sama dengan. Apakah jawapan yang keluar? Alright. Cuba kita tengok persamaan kita. Betul kan? Negatif 5. Jadi, okay. Kalau anda faham, tolong buat untuk persamaan yang kedua. Cuba untuk dapat persamaan yang kedua. Saya beri masa 2 minit. Okey, 2 minit. Ikut balik apa yang saya bagi tahu tadi. Ikut balik. Okey. Mula-mula paling mudah pastikan kalkulator anda kosong dahulu. Kosong dahulu. Tekanlah on boleh, tekan AC boleh, tak ada masalah. Yang penting kosong dulu. Kemudian buat untuk persamaan kedua. Ini sebenarnya tak perlu. Tapi untuk nak memahirkan menggunakan function call tadi. Baik, saya bagi 2 minit dari sekarang. Okey, mula-mula kita buat apa? Ni tak ada 2. Ni ada X saja. Jadi terus saja kita tekan. Tekan apa? Tekan alpha. Alpha X tolak 15 alfa. Okay. Yes, faham tu. Okay. Bagi yang tak dapat, saya ulang balik ya. Alfa, tekan alfa. Okay, tekan alfa. X. Olah. 15 alfa. Y. Kemudian, call. Dia akan keluar X sama dengan berapa. Jadi, masuk ke X dahulu. Dia minta X, minta. Berarti X. Okey, jangan tersilap. So, masukkan negatif 71 per 47. Tekan sama dengan. Kemudian, dia tanya Y. Negatif 11. Per 47. So dapatlah jawapannya 2. Betul ke 2? Yes.
Itu ialah cara semak, right? Itu ialah cara untuk kita semak. Baik, untuk pengetahuan anda, macam mana pula, mungkin anda tanya, macam mana pula kalau soalan tersebut, soalan ada kuadratik, ada kuasa dua? Sama je. Kuasa dua, gunalah had. Ha, tak apa, tak apa. Itu sebenarnya saya akan kongsi dalam kelas kita yang seterusnya. Alright, kelas kita seterusnya. Baik, kita teruskan lagi. Kalau tadi kita menggunakan kaedah, alright, bagus kan? Ha, kaedah ini bukan apa? Kaedah ini ialah untuk anda menghematkan masa. Kalau tidak, bayangkan. Kalau anda nak semak. Sebab yang penting sekali ialah semak. Kita tak nak anda buat apa-apa, tapi betul ke tak betul jawapan ni? So, macam mana buat? Semak. Cara paling mudah semak ialah gunakan kalkulator. Bukannya semak nak masukkan nilai X ni berapa. Okey, lepas tu nak kira pula. X, ha, ganti. Negatif 71, 47, letakkan kita tolak. 15, lepas tu buka kurungan, negatif. Jangan, leceh. Ha, leceh. Sebab itu saya tunjukkan kepada anda cara menggunakan kal. Ha, C-A-L-C. Kal. Jadi anda semak on the spot kalau salah. Okey. Kita tak boleh sebab, alamak, jawapan aku salah lah, kenapa eh? Sebetulnya kalau macam ini negatif, okay, 2y tambah 3x sama negatif 5. Tiba-tiba dapat 10. Eh, sepatutnya dapat negatif 5, dapat 10. Confirm jawapan kita salah. Apa pula confirm jawapan kita salah, apa kita akan buat? Kita akan semak. Sebab itu kita semak apa? Dari atas tu. Bayangkan berapa panjang jalan. Right? Okay, tapi kalau kita menggunakan kereta, okay, kita dah tahu kat mana salah. Okay, kita tengok balik. Sebab itu, daripada awal, sedaya upaya kancing. Ingat tak apa yang ada kat tangan? Kat tangan. Kat tangan. Kita pakai apa kat tangan? Ah, kat tangan. Ni saja je tanya. Kat tangan ada apa? Kat tangan ada apa? Saja. Kat tangan ada apa? Kat tangan. Ni tangan kita pakai apa? Tangan. 13 mindset tu, tangan kita pakai apa? Tengok, kita tak berani jawab je. Kat tangan kita pakai apa? Tangan. Hey, belum respon lagi. Mungkin internet slow sikit kot. Nah, internet slow. Kat tangan ada rantai. Rantai ialah rantai basikal. Eh, kancing yang paling lemah. Apa kancing paling lemah? Kancing paling lemahnya ialah kalau kita guna pensel. Jangan guna pensel, guna pen. Eh, guna pen. Nah, itu yang paling penting sekali. Alright? Okay. Baiklah. Jadi, kita teruskan. Okay, sikit lagi. Gunakan kaedah penggantian. Sama juga. Okay, menggunakan kaedah penggantian. Apa yang perlu anda lakukan ialah kalau penghapusan, kita pastikan bahawa pembelian ubah dan juga pekali bagi pembelian ubah tersebut sama, baru kita boleh hapuskan. Tapi kalau kaedah penggantian, kita akan buat menggunakan formula Iron Man. Alright, formula Iron Man. Iron Man kata apa? Nanti saya akan turunkan. Saya akan turunkan ilmu Iron Man. Okay, baik. Cuba perhatikan macam mana kita nak buat kaedah penggantian. Kaedah penggantian, apa yang perlu kita buat ialah kita kena ubah dalam bentuk perkara rumus. Okey, bentuk perkara rumus. Dalam kes ini, saya lihat persamaan kedua agak mudah. Mudah dari segi apa? Sebab X saja. Saya tak pernah apa-apa pun. X ni dah ada sebelah kiri dan negatif 15Y kita bawa sebelah kanan. Okey, bawa sebelah kanan, jadi kita ubah dia. Ha, ubah menjadi X sama dengan 2 tambah 15Y. Nampak? Ni negatif 15y saya bawa sebelah kanan jadi tambah. So saya tinggal x saja. Kenapa saya tinggal x saja? Dalam kes ni x sebagai perkara rumus. Masih ingat apa yang kita buat dengan rama-rama? Ini konsep dia. Konsep rama-rama. Okey, atas kereta api. Okey, itu lebih kurang lah ya. Baik, kemudian kita dah tahu X sama dengan 2 tambah 15Y. Kita gantikan. Ubah, kemudian kita gantikan. Ini sebagai persamaan ketiga. Okey, ada yang nak tulis? Okey, salin dulu. Baik, salin dulu.
Salin dulu, salin dulu. Saya bagi masa. Salin dulu. Okey, baik. X sama dengan 2 tambah 15Y. Saya harap tak ada masalah eh. Sebab sini negatif 15. Tolak 15Y, bawa sebelah kanan. Maka kita kena tukarkan jadi positif lah. Dia bukan tukar sebenarnya. Kita kena tambah 15Y sebelah kiri. Jadi sebelah kanan pun jadi tambah 15Y. Itu sebenarnya yang kita dah belajar sebelum ni kan. Baik, ini sebagai persamaan ketiga. Persamaan ketiga, kita ganti masuk dalam persamaan pertama ni, tempat X ni kita gantikan. Tak mana kita gantikan? Tempat X. Tempat X ni persamaan pertama kan? Ini persamaan pertama, ni tempat X dia. X ni ganti dengan apa? X ni kita akan ganti dengan 2 tambah 15Y. Kaedah penggantian. Lalu kita ubah supaya kita dapat X sebagai perkara rumus. Okay, X sebagai perkara rumus. Ingat, dalam cerita ramah-ramah tinggalkan dia keseorangan. Okay. Tetapi ditinggalkan dia keseorangan. Kes ni kita gantikan masuk dalam persamaan yang satu lagi. Persamaan satu lagi yang kini, persamaan yang pertama. Y tambah 3, X kita dah ganti dengan 2 tambah 15Y. Jangan lupa, kita kena darab setiap satu. Maka kita akan dapat 2Y tambah 3 darab 2, 6. 3 darab 15, dapat 45Y. Sama dengan negatif 5. Tetap sama. Kalau saya cepat, tolong fahamkan saya ya. Okay, saya tengok setakat ni ada komen. Jadi, ada komen tu saya anggap semua dapat ikut dengan baiklah. Yeah? Okay, teruskan. Kemudian, kita simplify. Simplify dah tiga kata. Simplify. Yang mana Y tu kita bawa sebelah kiri. Yang nombor tu kita bawa sebelah kanan. Simplify, kita mudahkan. Mudahkan. Macam cerita ramah-ramah juga lah, lebih kurang. Dan akhirnya, 2Y tambah 45 jadi 47Y sama dengan negatif 11. Maka kita dah dapat negatif 11. Negatif 11 per 47. Jangan lupa, apabila dah dapat Y, kita buat apa? Cari nilai X pula. Cari nilai X pula. Gantikan dalam 2. Kalau tadi saya ganti dalam 1 ni, ganti dalam 2. Okay, cuba ganti dalam 2. Cuba ganti dalam 2. Tadi kita ganti dalam 1. Kaedah penghapusan kita ganti dalam 1. Sekarang saya minta anda gantikan Y sama negatif 11 per 47. Gantikan dalam 2. Okay, pastikan anda buat step by step. Anda tak boleh nak tiru atas tadi. Sebab atas tadi kita ganti dalam 1, sekarang ganti dalam 2. Saya beri masa 2 minit. Kalau dah dapat jawapannya, jawapannya of course negatif 71 per 47 punya. Alright. Dah dapat, tolong respon. Sudah siap cikgu. Tolong-tolong. Gantikan dalam 2. 2. Oh tak nampak 2 eh. Tu 2. Ganti dalam 2. Tadi yang kita buat ganti dalam 1. Sekarang ganti dalam 2. Kita pelbagaikan sikit. 3 minit dari sekarang. Okay, go, 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 go. Boleh, 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 boleh. Come on, come on, come on, come on, come on. Dapat jawapan? Beritahu. Dah dapat cikgu, dah siap cikgu ataupun terpulanglah nak jawab. Okey, jawapannya negatif 71 per 47. Dapat cikgu. Yang penting anda respon yang anda dah dapatlah. Tak kisah anda respon apa pun. Bagi kebebasan sikit. Tidak nak ikut je kan. Thumbs up, semua thumbs up. Betul, semua betul. Betul. Bagi jawapan yang anda dah pun dapat jawapan. Saya sudah siap cikgu. Okey, tahniah Wani. Right. Baru seorang. Kawan-kawan. Tak apa. Masa ada lagi. Masa lagi. Saya dah siap. Wani. Alright. Ni Wani mana eh? Tadi Nurul Hazwani. Okay. Ni Wani. Wani ramai ni. Ramai. Okay.
Tak apa. Kita akan bersua lagi dalam Telegram. Okay, baru dua yang dah siap. Tak apa, masa ada lebih kurang 1 minit. 1 minit lebih lagi. 1 minit lah lebih kurang. Saya dah siap. Saya sudah siap, cikgu. Baik, siapa lagi yang dah siap? Jawapan yang anda dapat, pastikan jawapannya ialah sama. Tiga. Kali ini anda ganti dalam. Khalida pun dah siap. Hani pun dah siap. Hani, Hani. Alright. Orang, tunggu lagi. Oh, perempuannya mana lagi ni? Isteri mana isteri? Taufik apa dah siap? Okey, Tania. Izri, siapa lagi? Yang lagi siapa lagi? Afnan. Siapa lagi? Lokman dah Lokman? Afnan, Lokman sama eh? Rifati pun dah siap. Okey, Tania Rifati. Alright. Rifati from which school, Rifati? Sekolah mana, Rifati? Rifati Kanan. Kalau dapat shares, dari sekolah mana? Rifati. Okay, yang dah siap, kalau respon dah siap. Tengku Muhammad. Alright. Okay, very good, very good. Okay, daripada sekolah menengah Tuanku Muhammad. Okay, make sure semua yang ada di sini dalam Telegram dan saya minta sangat-sangat anda dapat komen ya. Dapat komen setiap kali dengan sini. Setiap kali pembelajaran, saya nak ada komen. Ada komen supaya saya boleh improvekan lagi, saya boleh tingkatkan lagi cara pengajaran saya agar anda dapat keputusan yang bagus dalam SPM. Right? Baik, so saya kira kita bagi lebih kurang 30 saat lagi. Yang dah siap, tolong lelaki tinggal seorang je cikgu. Alamak. Okey, tak apa. Lelaki ni adalah kaum yang terhapus. Macam mana? Alright. Okey. So, saya kira itulah yang telah pun anda berjaya dapat. Dan ingat, okey, mari kita, apa sebenarnya formula Iron Man ni? Kalau kita ni ialah, kita cerita ni macam ni. Okey, cerita macam ni. Baik. Saya stop sharing ni dulu. Saya nak anda beri perhatian kepada cerita saya. Alright, okay. Kita macam ni. Iron Man, asalnya Iron Man ni siapa? Iron Man, kalau anda tengok cerita Iron Man ni. Iron Man ni ialah seorang lelaki namanya Tony Stark. Tony Stark yang, dan kita Iron Man, Tony Stark. Kan episod pertama dia dia buat senjata untuk dunia. Okay? Jadi dia merupakan manusia biasa yang genius. Tapi apabila dia telah pun dia dalam perjalanan, tiba-tiba kan ada letupan. Letupan yang kena pada jeep, pada kenderaan tentera yang dia naik tu. Mengakibatkan dia mengalami kerosakan pada jantungnya. Right, pada jantung. Kan ada tengah-tengah tu pada jantungnya. Jadi terpaksalah dia berubah. Berubah menjadi Iron Man. Okay, berubah menjadi Iron Man. Pada asalnya, Iron Man yang dia buat tu, suit Iron Man yang dia buat tu, okay, dia buat sebab dia dah pun di penjara. Bukan penjara lah. Dia ada dalam cave kan. Kan ada dalam dalam apa gua tu. Gua. Jadi dia membina senjata untuk dia nak escape. So dia ubah okay, diri dia menjadi Iron Man. Okay, ubah diri jadi Iron Man. Dan nak menghidupkan jantung. Sebab jantung dia rosak. Dia kena ganti. Ganti jantung dia tu. Apabila dia ganti jantung dia. Okay. Jadi dia dapatlah hidup semula, membetalkan bateri yang yang besar, bateri kereta yang besar tu. Mula-mula dia ubah diri dia menjadi Iron Man. Kemudian apabila Iron Man untuk nak nak kelangsungan hidup dia, dia kena guna satu bateri di tangga dia menggunakan bateri kereta. Right? Dia gantikan jantung dia dengan alat yang ada di tengah-tengah Iron Man tersebut. Kemudian apabila dia dapat escape, dia telah pun menaik tarafkan, okay, jantung dia tu menjadi yang lebih simple. Yang lebih simple, yang senang bawa. Sebelum ni kan dia kena bawa bateri kereta tu. Kali ni tak payah, letak je tengah-tengah. Dia dah simplify. Apabila dia dah simplify, dia dah dapat
dia dah dapat kehidupan sebagai seorang Ironman, apa yang dia buat? Terusnya ialah dicarilah pengganti. Dicarilah pengganti Ironman, ada Pam, ada siapa lagi? Kenneroth, kan semua jenis masuk dalam suit Ironman. Right? So itulah ceritanya kaedah Ironman. Apa yang maksudnya situ? Okay. Perkataan yang penting sekali kat sini ialah Tony Stark berubah menjadi Iron Man. Berubah. Kemudian apabila dia berubah jadi Iron Man, dia kena dia kena ganti jantungnya, right? Gantikan jantungnya dengan bateri. Bateri ataupun yang tengah-tengah tu. Kemudian asalnya kan berat bateri, dia kena bawa bateri kereta. Dia dah simplify menjadi yang ringan, dia letak di situ, tak perlu dah. Tak perlu dah. Kemudian apabila dah dia dah stable, adalah beberapa orang yang boleh cari nilai, cari ganti bagi diri dia. Itulah kisah Iron. Okey, saya tunjuk balik perkataan yang saya guna tadi dalam berkaitan dengan cerita Iron Man tadi. Cuma kita perhatikan sebagai penutup kisah persamaan serentak pada hari ini. Okey. Sekejap. Ingat cerita Iron Man tadi? Mula-mula Tony Stark berubah menjadi Iron Man. Kemudian apabila dah berubah jadi Iron Man, dia terpaksa ganti jantungnya menggunakan bateri kereta. Sumbernya bateri kereta, guna bateri kereta. Tapi benda tu ada dekat jantung dia lah. Tapi untuk dari sumber dia, dia kena guna bateri kereta yang besar. So apa yang berlaku ialah susahlah dia nak bawa guna bateri tu, disimplifikan. Jadi apabila disimplifikan, dia gunakan dia yang ada kat dada dia tu. Apabila dia dah stable, apa yang berlaku ialah dia carilah nilai-nilai siapa yang boleh ganti dia. Itu idea Iron Man. Idea tentang Iron Man. Baik, kita tengok ayat yang saya gunakan dalam cerita Iron Man tersebut. Saya gunakan ialah cara bagaimana kita selesaikan persamaan serentak menggunakan kaedah Iron Man. Tengok balik ya. Kata mula-mula tadi apa? Tak. Kata mula-mula tadi ubah. Tony Stark berubah menjadi Iron Man. Apa masalah yang dihadapi oleh Tony Stark Iron Man ni ialah jantung dia tak fungsi. Jadi dia kena ganti jantung dia bersumberkan bateri kereta. Jadi apabila tiba masa kalau dia nak escape, susah ni guna bateri kereta. Apa yang dia buat ialah disimplify. Disimplify supaya tak guna dah bateri kereta. Dia boleh guna benda yang kat lada dia tu stand alone. Stand alone. Jadi disimplify. Dan apabila dia dah simplify, maka inilah selalu yang dilupai oleh pada kena cari pengganti. Cari nilai lain. Cari nilai, mula-mula dah dapat Y. Satu lagi kena cari nilai bagi X. Alright, itulah kisah Iron Man. Iron Man, okay, ialah sinonim dengan persamaan serentak menggunakan kaedah. Menggunakan kaedah apa ni? Penggantian. Alright, so saya kira let's stop sharing. Kira itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Kita jumpa dalam Google Meet. Kalau jumpa dalam Google Meet, kita akan berjumpa pada 27 bulan Aisyah sedepan. Tetapi kelas kita secara di YouTube setiap hari. Saya akan share YouTube setiap hari dan pastikan anda masuk dalam kumpulan Telegram Malaysia MF Power, dan setiap hari dalam video tersebut, dalam video YouTube tersebut, pastikan anda subscribe dan tekan butang loceng. Yang penting ialah anda share dengan kawan-kawan. Sebab apa? Sebab lebih ramai anda share. Kita bukannya nak bijak seorang, kita bukannya nak excellent seorang, tapi apabila kita share, sekurang-kurangnya kita telah pun berdaya, kita telah pun menambah manfaat pada orang lain. Ingat, apa yang ada kat lutut? Lutut ada bola, yang bola bermaksud lantun, lantun maksud impact tu ada. So, saya minta sangat-sangat anda komen apa yang kita belajar pada hari ini dalam Telegram. Sama ada yang penting sekali ialah kalau anda belum masuk lagi dalam Telegram Rahsia MF Power, pasti anda masuk,
sebab saya mungkin dalam seminggu ataupun dua je tu, grup lulus MBA atau grup MBA Power saya akan masukkan. Sebab saya hanya berminat jika anda berkomited. So, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share video YouTube dan share dengan kawan-kawan. Tambah ilmu anda dengan menambah kawan-kawan untuk belajar bersama-sama anda. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lupa pula. Jangan lupa subscribe di bawah dan tekan butang loceng. Anda dapatkan notification setiap kali rahsia Emek Power ke udara. Bye.